Sebagaimana yang baru meninggal Habib Husin bin Abdullah As-Segab terkenal ya, kalau dia makan itu sedikit sekali. Ini orang soleh, banyak dari para orang-orang soleh mengatakan Habib Husin ini bukan orang sembarangan, yaitu diantaranya Mubashir bil Wilayah, yaitu mempunyai kedudukan, mempunyai magom di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Husin ini pernah ada satu orang yang kepingin ikut sahur di rumahnya. Orang ini mikir kalau sahur di rumah Habib Husin mungkin makanannya kambing, ya marak atau apa. Kepingin ikut sahur di rumah Habib Husin, Habib Husin bilang, "Fadhal, sahur mana?" Gak taunya Habib Husin makan sahurnya apa? Korma 3 biji sama air putih 1 gelas. Itulah sahurnya. Ya, kenapa? Karena banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.